Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Trenggalek adalah sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Meski namanya tidak sepopuler tempat-tempat lain di Jawa Timur seperti Surabaya atau Malang, tetapi Trenggalek memiliki tempat wisata yang tak kalah hit dari kota-kota lain di Jawa Timur. Pada video ini, di ND Big Family akan mengulas tentang rekomendasi tempat wisata Trenggalek yang terkenal dan hit yang wajib Anda kunjungi. Pantai Perigi. Tempat wisata Trenggalek pertama yang terkenal dan terhit adalah Pantai Perigi. Letak Pantai Perigi adalah di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo. Jaraknya sekitar 42 km dari pusat kota Trenggalek atau 46 km dari pusat kota Tulungagung. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang didukung dengan fasilitas publik yang paling memadai. Dinas Pariwisata dan Budaya Trenggalek juga semakin serius mengolah Pantai Perigi. Salah satunya dengan aktif menggelar wisata atraksi. Salah satunya adalah upacara adat Larung Sembonyo. Dengan adanya upgrade fasilitas dari pemerintah, maka tak heran kalau Pantai Perigi ini menjadi salah satu tempat wisata Trenggalek yang wajib untuk kamu datangi. Goa Lau. Goa yang diperkirakan memiliki panjang 5 km, lebar 50 meter dan tinggi sekitar 2 sampai 30 meter dengan total 9 ruangan di dalam, membuat Goa Loa dinobatkan sebagai goa terpanjang sekaligus terbesar di Asia Tenggara. Meski panjangnya diperkirakan 2 km, tetapi panjang yang bisa dijangkau oleh wisatawan hanya sepanjang 859 meter. Karena untuk masuk lebih dalam ke Goa Lau dibutuhkan keahlian dan peralatan khusus. Berkat luas dan lebarnya yang membentang, wisatawan juga tidak perlu khawatir kehabisan oksigen saat berada di dalam goa. Selain itu, pihak pengelola Goa Lau juga memberikan berbagai fasilitas yang bisa kamu coba, seperti area bermain anak-anak, spot foto, wahana bermain, kedai, dan masih banyak lagi. Like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Wisata Hutan Kota Trenggalek. Rekomendasi tempat wisata Trenggalek berikutnya adalah wisata hutan kota Trenggalek. Hutan kota ini terletak di pusat kota Trenggalek, sehingga kamu bisa menjangkaunya dengan sangat mudah. Tak hanya terletak di pusat kota, wisata hutan kota Trenggalek ini juga terletak di Gunung Jaas, sehingga kamu bisa menyaksikan hutan hijau dengan pemandangan kota Trenggalek yang bisa dilihat dari puncak Gunung Jaas. Selain pemandangan asri, kamu juga bisa menemukan banyak hal menarik di wisata hutan kota Trenggalek ini. Misalnya, rusa dan burung merak di dalam penangkaran, free wifi, rumah makan, hingga persewaan kuda. With you, I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being. Pantai Pelang, Wonocoyo, Panggul, Trenggalek. Rekomendasi tempat wisata Trenggalek berikutnya adalah Pantai Pelang Wonocoyo Panggul Trenggalek. Trenggalek memang terkenal dengan pantainya. Selain Perigi, kamu juga bisa berkunjung ke pantai ini. Pantai Pelang atau Pantai Pelangi ini memiliki luas area sekitar 20 hektar dan memiliki air terjun di sekitar 300 meter ke utara pantai. Selain bisa menikmati keindahan pantai dan berendam di bawah air terjun, di sini kamu juga bisa menemukan gua kecil di dalamnya yang dihuni siput-siput kecil. Pantai Pelang ini menawarkan suasana asri dan nyaman untuk kamu dan para wisatawan yang lain sehingga kamu membuat betah berlama-lama di sini. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Peternakan Hijau Daun, Edu Farm. Tempat wisata Trenggalek selanjutnya adalah Peternakan Hijau Daun, Edu Farm Trenggalek. Mengusung tempat edukasi dengan nuansa Bali dan Jawa, tempat wisata ini terlihat sangat unik dan berbeda. Karena melibatkan dua unsur budaya, maka tak heran kalau kamu menemukan suasana Bali dan Jawa yang sangat kental di sini. Contohnya, untuk nuansa Jawa, pihak pengelola membangun beberapa pendopo dan joglo di dalam arena peternakan hijau daun. Sementara untuk Bali, pengelola menempatkan beberapa ornamen seperti patung dan pernak-pernik yang kental dengan nuansa Pulau Dewata tersebut. Tak hanya ornamen dan desain, di peternakan hijau daun Edu Farm, kamu juga bisa menemukan kolam renang, arena bermain anak-anak, dan pusat peternakan, sehingga membuatnya sangat ramah untuk anak-anak. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Goa Ngerit Sanden Kampak. Selain Goa Lo, ada satu goa lagi yang bisa menjadi tempat wisata yang kamu kunjungi. Namanya Goa Ngerit Sanden Kampak. Goa ini terletak di kaki gunung berbatu dan memiliki pemandangan alam yang asri. Tak hanya pemandangan alam yang menakjubkan, Goa Ngerit Sanden Kampak ini juga memiliki tiga situs goa, yaitu Goa Agung, Goa Landak, dan Goa Ngerit itu sendiri. Di sepanjang tempat wisata ini pun kamu bisa melihat tebing-tebing batu raksasa yang memukau dan memanjakan mata. Di tengah tebing tersebut terdapat air terjun dan jembatan yang sangat indah. Biasanya dipakai pengunjung untuk berfoto mengabadikan momen ini. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pantai Karang Gongso. Satu lagi, pantai yang menjadi tempat wisata Trenggalek yang wajib kamu kunjungi yaitu Pantai Karang Gongso, yang letaknya tidak begitu jauh dari Pantai Perigi. Hal yang membuat Pantai Karang Gongso ini memukau adalah pasir pantainya yang dipenuhi pasir putih. Kalau kamu mau berenang, pantai ini cocok untuk kamu datangi karena ombak Pantai Karang Gongso cenderung tenang.
Di sepanjang pantai ini pun kamu bisa menjumpai banyak pedagang makanan dan minuman yang bisa mengisi perut kosongmu, sehingga kamu tidak perlu takut kelaparan atau kehausan. Suasana di malam hari pantai Karang Gongso pun tak kalah indah, karena pantai ini dipenuhi lampu kelap-kelip yang memanjakan mata. Bukit Banyon. Kalau kamu suka wisata di atas alam, tempat wisata Trenggalek ini cocok untuk kamu masukkan dalam daftar kunjungan, yaitu Bukit Banyon. Di Bukit Banyon kamu bisa melihat sunrise di pagi hari, sementara di malam harinya kamu bisa melihat Taman Bintang. Bukit Banyon juga dijuluki sebagai negeri di atas awan, karena sambil melihat sunrise, kamu juga dapat menyaksikan gumpalan awan yang indah terhampar di atas pemukiman warga. Kalau kamu tertarik berburu matahari terbit, Bukit Banyon adalah tempat wisata yang wajib kamu kunjungi saat berlibur di Trenggalek. Pantai Konam. Trenggalek memang surga bagi pencinta pantai, karena selain perigi, pelak, dan karang gosong, Trenggalek memiliki Pantai Konam yang tak kalah cantik dan populer di kalangan wisatawan. Pantai Konam terletak tidak begitu jauh dari Pantai Pelang, sekitar 2 km. Sama seperti Pantai Pelang, pantai ini menawarkan pemandangan yang tak kalah indah dan memanjakan mata. Tak hanya pemandangan indah, penduduk lokal, Pantai Konam juga sangat ramah. Kamu bahkan bisa melihat aktivitas nelayan yang sedang bekerja di sini. Di sepanjang pantai pun kamu bisa menjumpai warung-warung yang menjual aneka olahan makanan laut yang menggugah selera. Jika kamu tertarik melihat lebih dekat aktivitas nelayan sekaligus menyantap masakan laut yang segar, kamu harus memasuki Pantai Konam dalam daftar destinasi tempat wisata Trenggalek yang wajib dikunjungi. Desa Wisata Pandean. Desa Wisata Pandean yang terkenal dengan paket wisata alamnya yang komplit. Di desa ini, kamu bisa melihat pemandangan pegunungan, sawah hijau, dan sungai bebatuan yang memanjakan mata. Di Desa Wisata Pandean, kamu bisa mencoba berbagai wahana yang disediakan pengelola. Salah satunya River Tubing yang menjadi andalan dari tempat wisata ini. Hanya wisata alam, Desa Wisata Pandean juga menyajikan budaya lokal yang disebut dengan Kotekan Lesung. Selain hotel, kamu juga bisa menginap di area perkemahan, karena pihak Desa Wisata Pandean juga menyediakan fasilitas perkemahan untuk pengunjung. Air Terjun Juruk Waru. Air terjun ini memiliki bentuk batuan unik yang mirip daun waru atau hati.
Pesona batuan yang indah dapat kamu nikmati saat berkunjung ke Desa Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Itulah tempat wisata di Trenggalek yang berhasil di Andy Big Family rangkum untuk kamu. Semoga informasi kali ini bisa membantumu yang sedang kebingungan mencari tempat wisata di Trenggalek. Salam di Andy Big Family. Have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back.